Formula molekulnya pula tadi untuk etena, formulanya adalah C2H4. Propena, formulanya adalah C3H6. C4H8 untuk butena, C5H10 untuk pentena, C6H12 untuk heksena lah. Okey, yang lain-lain tu kita boleh buat sendiri. Okey, formula struktur. Macam mana kita nak buat formula struktur? Okey, kita belajar, kita dah belajar dekat Agena. Contoh saya nak yang panjang sikit lah. Saya nak ambil butena. Butena C4H8. So, lukis ikatan karbon dulu. 1, 2, 3, 4. Dan letak ikatan karbon-karbon ganda 2. Okey, saya letak di sini. Okey, sebenarnya ikatan ganda 2 ni kita boleh letak di tengah. Boleh letak di hujung. Tak ada masalah. Okey, tapi namanya akan berbezalah. So, saya mulakan dengan saya letak pada karbon yang paling hujung sekali. Okey, so ini formula dia. So kita lukis setiap karbon mesti ada 4 ikatan. So ini dah ada 2, 3, 4. Okey, nak letak hidrogen kat tepi pun tak apa, tak ada masalah. Maksudnya saya letak di bawah. Saya letak kat sini pun sama juga. Okey, tak ada masalah eh. So ini 2 karbon, 3. So ini yang keempat, hidrogen. Ini dah ada 2, 3, 4. Ini dah ada 1, 2, 3, 4. So C-nya ada 4. So kita kira 1, 2, 3, 4. Hidrogennya ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So C4H8. Okay, butena. Okay, nama dia apa? Butena. Okay, kita cuba karbon 6. Karbon 6. Okay, kalau karbon dia 6, kita lukis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, saya letak double bond belah sini. Okay. So saya letak yang lain ni hidrogen. Okay. 6, 2, 3, 4 tu, terlebih 1. 2 karbon, 3, 4 2, 3, 4. Okay. Okay, ini ada 2 hidrogen. So kita kira 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 8, 9 10, 11 12. So C6H12. Okay, C6H12. Okay, sekarang ni saya nak ajak awak nak nombokan karbon. Okay, untuk nombokan karbon, pastikan ikatan karbon-karbon ganda 2 tadi yang kita sebut kumpulan berfungsi tadi, nombornya mesti lebih kecil. Okay, kalau saya mula untuk 6 karbon ni, nama dia tadi adalah heksena. Okay, kalau di sini saya kira 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6 karbon. Okey, dan ikatan ganda 2 pada karbon nombor 1. Tapi kalau saya mula dari atas, saya mula dari kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maksudnya ikatan karbon ganda 2-nya pada karbon nombor 5. So 1 dengan 5, 1 lebih kecil. Jadi untuk penomboran karbon kita guna yang lebih kecil. So saya gunakan yang bawah lah. Okey, so nombor karbon yang pertama. So namanya heksena. Okey. Kita tengok yang kat atas ni, kenapa saya nombokan karbon ini 1, 2, 3, 4? Sebab ikatan ganda 2 pada karbon nombor 1. Kalau saya mula dari kanan, ini 1, 2, 3, 4. Maksudnya ikatan ganda 2-nya pada karbon nombor 3, besar. Okey, 3 dengan 1, 1 lebih kecil. So saya gunakan penomboran yang sebelah bawah. Okey. Itu adalah cara melukis formula struktur bagi alkena. Okey, yang kat hujung ni ada condensed structural formula, maksudnya formula struktur ringkas. Okey, yang kita pernah buat dekat alkana dulu. Kalau yang ini formula struktur ringkasnya, okey, karbon nombor 1 ni ada CH2. So CH2 double bond, ini ada CH. Okey, karbon yang ini ada CH2, karbon yang hujung sekali ada CH3. Okey, CH2 double bond, CH2, CH3. Kalau sebelum ni alkana tak perlu nak letak ikatan kan? Sebab kita tahu dia alkana semua single bond. Tapi sebab ini alkena, kita letaklah double bond kat situ. Okey, kita tengok yang sebelah bawah macam mana nak tulis formula struktur ringkas dia. Okey, ni CH3 hujung sekali. So kita ada CH3. Okey, karbon yang ini ada CH2. Ini ada CH2. Ini ada CH2. Okey, ini ada CH double bond CH,
2. So 1 1 2 3 4 5 6 karbon. Okey, itu adalah formula struktur ringkas.